Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat usaha Al-Quran Kembali lagi pada konten video Fokus Tahsin satu Ayat InsyaAllah pada video kali ini Kita akan bersama-sama membahas Tahsin Surat Al-Fil Ayat yang pertama <tuh> A'udzubillahiminasyaitanirrajim <sesuatu> Bismillahirrahmanirrahim Alam taro, kif, ala rabbuka bi ashabil fil Yang pertama di sini ada huruf bim sukun perlu perhatikan jangan sampai ada penambahan bunyi me bukan alame, alame tapi alam taro, alam taro. Terus. Kemudian ada huruf ain Makros huruf ain yaitu berada di tengah tenggorokan bunyinya jangan sampai seperti huruf hamzah bukan favaa, favaa, fa -fa tapi favaa, -fa a, -a, a fa'a fa, iya. Kemudian ada huruf ba bertasjid, perhatikan ketika huruf ro tasjid ke huruf ba harus berbunyi ba bukan up up tapi up rob up rob bukan huruf p tapi huruf ba. Selanjutnya ada huruf sot sukun sebenarnya ada huruf uh, hamzah, perhatikan harokatnya harus berharokat fathah berbunyi a bukan bo tapi ba ba b a b -a, b, b, b ya bi asha bukan bi o tapi bi a kemudian ada huruf h makhluknya di tengah tenggorokan uh, memiliki sifat hamas mengalir nafas dan juga memiliki sifat rokhwah mengalir suara h h ya. kemudian ada huruf lam sukun sebelumnya ada huruf ba kasroh perhatikan jangan sampai ada penambahan bunyi le bukan bile bile tapi bil bil Tuh, ya. Kemudian yang terakhir ada mat topi bertemu dengan huruf yang sukun karena diwakafkan maka dibaca hukum bacanya adalah mat arid lid sukun. Dibaca dua, empat ataupun enam harokat. Kita baca lagi dari awal. <tuh>, alam kaifa ala bi fil <tuh>, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan fokus tasin satu ayat pada surat al-fil ayat yang pertama Sahabat pesat Al-Quran, cukup sekian video kali ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Wallahumma fiqh ila warahmatullahi wabarakatuh.